selamat malam teman-teman. Hari ini aku punya satu buah rencana yang luar biasa ya guys ya. Wih, ada suara anjing guys. Ya seperti yang kalian lihat, ini malam banget hari ini. Sekarang sekitar jam 11 malam ya guys ya. Jadi hari ini aku rencananya mau pergi ke rumahnya Lucky guys. Aku mau gerebek Lucky malam-malam, tengah malam gitu teman-teman ya. Jadi aku pengen lihat dia tuh tengah malam tuh ngapain biasanya di rumah guys. Oke, seperti apa keseruannya? Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Klik tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Mau hujan guys. Cuy, kamu bisa anterin aku cuy? Bisa, oke. Karena sekarang aku nggak bisa ngajak anak-anak ya guys ya, karena udah tengah malam. Jadi aku pergi ke rumahnya Lucky berdua aja. Yuk, let's go. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. Warung-warung udah pada tutup guys. Ini udah malam banget ya. Bentar lagi kita sampai di rumahnya Lucky nih guys. Lurus cuy, lurus cuy. Salah jalan. Salah ini. Belok, belok, belok. Lurus ke sana cuy. Nah, situ cuy. Pelan, 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 pelan. Bentar lagi kita sampai. Maju dikit, maju dikit. Terus, terus, terus. Terus. Stop, 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 stop. Matiin cuy, matiin cuy. Nah, kita udah sampai teman-teman. Jadi sekarang teman-teman kita akan masuk ke rumahnya Lucky ya guys ya. Ini mudah-mudahan dia belum tidur guys. Karena kalau siang dia biasanya kerja guys. Jadi aku nggak bisa siang-siang kesini. Harus malam gitu teman-teman. Sebelum masuk kita harus pakai hand sanitizer dulu guys. Supaya tangan kita tetap steril ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Terhindar dari COVID-19. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dikit aja guys, karena kalau bukanya banyak nanti kedengeran gitu. Hey. Aduh, aku udah lama banget nggak kesini teman-teman. Kita ketok ya, berapa kali ketok cuy? Tiga kali. Cepet apa lambat? Cepet aja. Cepet aja. Lucky. Keluar nih guys. Oh no. Wah, itu dia. Woi. 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 Gimana kabarnya? Wah, lama banget aku gak ketemu Lucky guys. Udah apa 2 tahun ya? Wah, enggak nyampe lah. Enggak nyampe lah. Ya berapa bulan lah kita gak ketemu. Sama siapa kesini? Nih sama kameramen. Kameramen. Berdua aja. Berdua aja. Ya maunya bawa anak-anak, cuman udah malam kan. Udah jam 11 lewat gitu. Jadi pada tidur, guys. Ini aku langsung masuk. Ya masuk aja, masuk aja. Buka sepatu dulu, guys. Wih, gila sepatunya baru ya? Ini. Iya. Itu juga kayaknya kalung baru tuh. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung masuk ke kamarnya Lucky. Karena di kamarnya Lucky setauku ya, ada satu hal yang baru. Apa itu? Ada yang spesial lah pokoknya. Kita lihat nanti guys, ayo yuk. Gimana nih kabarnya sama lu? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Alhamdulillah, baik juga. Sabar, sabar, tunggu dulu. Apa sebelum, nih? Sebelum masuk nih harus ini dulu. Ini dulu dong. Oh. Ini protokol. Protokol kesehatan, apa ini minyak angin? Bukan, game EU. Tadi juga aku di luar udah pakai hand sanitizer. Oh, udah gitu. Oke. Aku juga bawa nih. Nih. Oh, boleh. Tukar masih penuh kan? Hah? Oh, enggak lagi dikit. Oh, banyak ini. Banyak ini tuh. Enggak jadi, banyak ini. Oke. Okay. Ya, kita langsung masuk aja. Masuk, masuk, masuk. Kamu ngapain nih, Luk? Malam-malam, Luk? Lagi ngedit aku, masuk aja. Ngedit. Woi, ini dia. Kayaknya ada yang berubah ini, guys. Ayo. Jadi dulu tuh aku kesini, ini kayaknya kasurnya ngadep kesini ya. Betul. Kan? Jadi meja laptop tuh di sini. Betul. Ini kenapa ada kipas angin? Enggak, kalau siang gitu ya kan biar listriknya nggak boros, jadi AC-nya mati. Oh, AC-nya mati. Nah. Ini kenapa ada rambut? Ini rambut apa ini? Itu rambut badut. Bukan, untuk aku syuting-syuting biasa pakai itu. Oh, pakai ini. Ya, terus kalau misalkan ya apa akhir bulan gitu kalau nggak ada bisa lah di lampu merah. Oh, ngamen ya. Aduh,
Bisa aman. Kamu ngedit nih apa main game? Ngedit, aku lagi ngedit. Ngedit ya. Wah, kita lihat di sini guys, ada skateboard. Mana ini? Ini skateboard Sultan. Guys. Bunyi, sumpah nih bunyi kelotak-kelotok nih sih. Woi, woi. Ini kenapa ada panci di sini? Enggak. Kan gini, apa? Kalau aku malam tuh biasa kan makan tuh nyemil. Nah, aku habis makan tuh udah terus tak tinggal tidur. Besok pagi tuh cemilannya hilang gitu. Jadi jaga-jaga siapa tahu ada maling gitu. Maling. Ini mahal banget ini, guys. Enggak. Bener nih. Yang mana yang mahal sih? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Salah ngambil aku. ini KW10. Oh gitu. Iya. Ini dah, ini mahal nih, guys. Ini kok kayak amplas nih. Iya, coba digosek-gosek tangan gitu. Sampai halus tangannya. Iya, jangan dong. Ini murah. Ini merek apa ini? Merek BD Skate. BD Skate ya. Ini harganya berapa nih? Ini harga outfit apa harga skateboard? Harga skateboard. Ini ya murah lah ini. Ini murah nih. Terjangkau lah ya. Terjangkau ya, terjangkau guys. Kantong. Terjangkau bagi kalangan atas. Enggak, kantong pelajar bisa lah. Oh gitu. Kantong pelajar bisa beli. Busuk nih guys. Licin ya, itu licin banget tapi. Licin nih. Ada remote di sini guys. Remote AC. Oh, aku tahu ini pasti remote wick. Jadi kalau kuning dia berubah kuning, kalau dicat merah berubah merah. Enggak, ini remote ini fan ini. Oh, bisa berubah-ubah. Coba sini teman-teman. Ya, tuh. Ini ya? Ya. Fan ini, on ini, dalam ini. Coba hijau. Woi, berubah hijau tuh. Coba kuning. Wih, gila nih keren nih. Putih. Wes, mantep nih. Ini baru PC-nya ya? Sama kan? Mas kan juga baru kan? Baru. Mana mau tuker? Tergantung kita lihat. Kalau speknya di atas tuh aku mau. Kayaknya aku di bawah. Gak apa-apa. Sekarang kita akan lihat apa di belakang sini. PC-nya Luki ya. Ada kursi kayaknya. Masuknya? Sini, bingung kan? Maksudnya gimana nih? Lewat sini maksudnya guys? Sumpah. Coba. Gini. Coba. Ngawur nih, sumpah ngawur. Enggak, beneran lewat sana. Lewat sini? Iya. Ini guys, aku mau lewat sini ya. Beneran lewat sana. Ini kayaknya aku yang dikerjain ini. Ini akses maksudnya nih. Nah, ini. Oh. Nah, sudah. Terus keluarnya lewat mana, sini juga? Situ juga. Wah, mantep. Ih, goyang. Bisa nggak? Ini kursi goyang apa nih? Kursi gaming. Goyang enak nih kursinya, guys. Gimana, mau tuker? Biasanya kamu syuting gaming di sini lo. Syuting gaming di sini. Tapi awalnya sih dulunya di sana. Awal di sana. Netizen marahin aku di sana. Kenapa? Karena muka aku enggak kelihatan. Oh gitu. Gantengnya mundur jadinya. Iya. Makanya pindah ke sini. Terus ini? Ini laptop enggak dijual. Oh, beli. Lah kirain dijual ganti ini gitu. Oh enggak, ini hasil nabung sendiri. Mantap, guys. Makin maju. Mantap ya. Jadi ada istilahnya always upgrade, never downgrade. Ah, itu. Ini bisa dicoba ini loh. Bisa coba aja om. Cek perhatian kepada loket 2 bioskop sudah dimulai. Bukan bioskop ini. Aku melihat ada satu buah tas di sana guys. Tuh. Oh iya, entar aku ambilin ya. Tas apa itu loh? Ini bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat sendiri. Sini duduk di sini. Ya kita ngopi sini. Nah, empuk nggak kasurnya? Enak ya? Tapi masih bunyi nih kalau goyang. Kriuk gitu. Ini udah lama pak. Kita akan unboxing tasnya Luki guys. Gak apa-apa dibukain nih lu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wih, mantep. iOS 5D guys. Jadi kalau kalian biasanya kalau main di mall itu kan biasanya ada yang 3D, 4D ini 5D. 5D guys. Ini beda kamera. Bukan game gitu, beda. Woi, kameranya ada 2 teman-teman, mantep. Biasanya kamu pakai yang mana lu kalau rekaman? Biasanya kalau rekaman pakai yang ini. Yang ini. Nah. Terus kalau ini nggak dipakai? Pakai rekaman yang lain paling. Iya. Bisa juga. Lebih tajam mana sih? Kalau foto sih ini. Ini. Kalau video ini. Tapi karena ini lensanya 50, aku jadinya pakai ini. Soalnya ini ya, cuman hidung aja yang kelihatan. Oh dia harus jauh gitu? Iya. Gak bisa. Oh, ini bagus dong buat ngintip-ngintip. Oh iya bisa. Harus jauh. Rumah sebelah gitu. Iya bisa. Tak pinjem buat ngintip-ngintip guys. A few moments later. Ini apa ini lo? Itu dompet. Dompet, kita akan lihat dompetnya lagi guys.
dompet apa ini? Nah, itu. Ya elah, kirain dompet ada uangnya, ada ATM-nya gitu ya. Beda. Ini peralatan kamera juga ya. Okay. Kamu biasanya tidur jam berapa? Aku ya, kalau tidur sih relatif. Biasanya sih jam 5 pagian. Jam 5 pagi baru jam tidur. Ya, terus kerjanya jam berapa? Kan kerja tapi tetap kerja. Tetap kerja ya. Jadi kita harus menjaga stamina tubuh. Betul juga. Supaya tetap sehat gitu. Kalian jangan tiru. Jadi teman-teman, rumahnya Luki itu sama rumahku tuh lumayan jauh ya. Kira-kira berapa jam dari rumahku? 40 menit lah. 40 menitan ya, karena tenang aja, belum nyebrang ke pelabuhan. Masih di Bali. Masih di Bali. 40 menit kalau di Bali itu jauh, guys. Jauh. Dulu tapi ngomong-ngomong, sakit perut ini lu. Oh, pengen makan. Aku sebenarnya kesini mau numpang toilet sebenarnya. Kesini jauh-jauh numpang toilet. Emang toilet di rumah kenapa? Kalau di rumah lagi rusak. Beneran ini aku mulus. Bentar ya guys. Bentar ya Luk ya. Gimana ini toiletnya, aku lupa. Sebelah sini. Ya, aku ikut masuk enggak? Jangan. Bahaya sini ya. Iya. Ya teman-teman, aku mau ke toilet dulu guys. Jadi kita sambung lagi videonya sebentar lagi ya. One weekend of pampering later. Ah, lega rasanya guys. Numpang berinvestasi di rumahnya Luki nih. Wes. Udah. Duduk. Ah, habis ini kita mau ngapain nih, Luk? Ya, bikin video terus ya. Bikin video ya. Jadi habis ini kita mau main game, guys. Main game apa? Free Fire. Free itu bebas. Fire itu nebak. Api ya? Iya, api. Jadi bebas ngidupin api. Di sini enggak apa-apa nih. Jangan, bukan itu. Game tembak-tembakan. Tembak-tembakan ya. Guys. Buat kalian, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe juga di channel aku dan di channelnya Luki Permana. Luki Permana. Pokoknya ada di sini ya. Ya, Luki Permana ya. Nanti kita akan main Free Fire. Yang pasti kalian harus nonton juga di channelnya Luki seperti apa keseruannya, tonton nanti guys. Oke. Okay? Dan terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dadah. Aku tidur sini. Ya, boleh.